Syederalun, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengecek persiapan tempat pemungutan suara atau TPS di Kampung Benteng, Kecamatan Kota Sigli, PD, Selasa 16 April. Kedatangan PLT Gubernur Aceh bersama rombongan di TPS Benteng disambut Forkopimda PD, Komisioner KIP, dan Panwasli PD. Dalam kesempatan itu, Nova Iriansyah mensosialisasikan cara mencoblos mulai dari mengambil surat suara dari KPPS hingga mencelup jari ke wadah tinta. Tambahan sampai jam 12. Pasal 4651 ya Pak Kapolda ya. Kalau dia mengantri sebelum jam 1 walaupun belum mendaftar, KPPS-nya yang menjemput di antrian untuk tidak. Polri dan TNI sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sementara juga situasi kondusif, masyarakat untuk tidak takut atau ragu atau khawatir terhadap intimidasi atau perbuatan-perbuatan lain yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih. Usai melakukan sosialisasi, PLT Gubernur Aceh bersama rombongan bertolak menuju Pidijaya, Biren, Aceh Utara hingga Aceh Tamiang. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.